ngereng-ngerengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anjay. Channelnya Meraka, guys. Hari ini hari Rabu, kemarin kan Selasa, guys. Nah, hari besok Kamis kita akan ke sirkuit Gading Mangkubang. Terus hari ini motor udah semuanya ready, alhamdulillah ready semua. Yang 150 ini udah kita bongkar, tadi udah didaya lagi. Dan udah ganti knalpot lagi, guys. Nanti kita lihat ya. Jadi kita akan cobain yang 115 dan 130. Nah, yang ini di jalan Pogo aja, guys. Kita cobain rasanya seperti apa. Nanti tunggu jokinya mungkin ya. Tunggu jokinya, guys. Tuh, kita lihat spill motornya. Nah, ini dia, guys. Ini 130, 115 dan yang 150 udah ready, readykan kembali. Ih, ganteng ya. Nanti ini body baru ya. Nanti body baru, semuanya baru. Dan nanti kita chat-chat lagi, guys, kayak gitu. Bukan ini chat apa ya? Dilap-lap lagi biar bersih banget gitu. Ini bagi yang nanya nih, ini PWK UMA ukuran 30 ya, guys. Rekomen banget kalau kalian punya dana, punya 150cc, gantilah karbonya ini pakai UMA, guys. Rekomen banget lah. Tuh. Ini yang 150 juga udah hidup. Tapi 150 nggak akan dipakai latihan karena lebar. Paling nanti aja kita langsung kititi aja hari Sabtunya. Yang bakal kita bawa latihan yaitu yang 115 dan 150cc. Nah, sebelum kita latihan besok, kita akan coba dulu, coba tes drag-dragan, guys, antara 130 dan 115. Sebenarnya ini speknya mirip-mirip lah, guys. Speknya mirip-mirip. Untuk karburator dia menggunakan sama nih, standar Remer. Dan yang 115 juga dia menggunakan standar Remer juga, guys. Untuk di bagian head sama klep standar. Dan yang membedakan yaitu pistonnya, dia yang 130 ini tuh 55 dan yang 115 itu dia pakai 52, guys. Pakai 52. Terus yang membedakannya lagi dari knalpot. Nah, ini pipanya sama semuanya. Pipanya ini ukuran 28 dan ini produk Emrangga, guys. Ini 28. Ke belakangnya dia yang 130 lebih besar. Tuh, ini lebih besar banget lah, bak besarnya, guys, tuh besar banget. Dan yang 115cc pipanya sama pakai 28 dan ini produk MDR berdiameter 28. Ke belakangnya dia lebih kecil, guys, kalau yang aku tuh ini lebih kecil dibanding yang 130 kayak gitu. Cuma nanti juga aku bakal cobain knalpotnya lebih besar lagi lubangnya yang 115, tapi aku mau nyobain dulu gini dulu aja lah, kita cobain balap. Nggak tahu gimana hasilnya, kalian tonton aja videonya, guys. Nanti Sabtu Minggu aku bakal buat video kayak gitu, oke? Nah, ini udah siap semuanya. Lalu yang membedakan lagi untuk 130cc, CDI-nya dia yang bukan program, guys. Ini yang IMAX biasa, yang Power Max biasa, sorry, bukan yang IMAX. Nah, kalau yang 115cc dia menggunakan BRT IMAX. Nah, ini IMAX kayak gitu. Itu aja sih bedanya. Shock belakang kita pakai KTC. Ini juga pakai KTC. Ini baru. Lalu yang depannya ini ribbonan sendiri dan ini ribbonan OC Racing, guys. Kalau yang 130. Dan untuk velg yang 115 dia menggunakan velg RCB yang terbaru SP522 kalau nggak salah, dan yang 130 dia menggunakan RCB old, guys. Tuh, soalnya banyak banget yang nanya ini, guys, ini apa RCB, apa RCB, apa kayak gitu. Oke, nah sekarang kita langsung aja cobain ke atas bersama rekan-rekan kita. Oh, Mang Ade
dan Adit, kita cobain. Aku sedikit promosi bagi kalian yang mau beli paketan CPT, kita ready banyak. Ready, lolor ready semuanya, perperan juga ready. Kalian bisa ke Shopee-nya Emrangga 308 dan kita bonusin stiker guys nih, stiker banyak, pokoknya mah YM Racing dan Emrangga. Bukan begitu tak Adit? Mantap. Mantap. Nah, ini proyekan 113 FFA. Ini 130 cornering, 113 CC FFA nanti, oke? Okay? Tunggu aja permainannya guys. Oke, okay, sekarang kita langsung ciao ke atas. Bon bon, dobruk. Kerak dobruk. Kita lagi nyobain guys ke atas. Nah ini 130 dan ini 115. Ntar kalah, mulai nubruk, hei. Tenang. Coba ke atas guys, karena di atas lumayan sepi. Tadi percobaan pertama, tapi nggak akan ada percobaan kedua guys, karena siun di baledok. Karena siun, oke guys, kayak gitu.
Jadi tadi 130 atasnya dapat. Lebih ya tuh? Hah? Lebih? Nu eta? Jadi mang mah panjang ieu atuh deh. Manyun. Lowi atuh mohon garimang? Mau mah 150 paling ge. Ieu mana mah tadi ka ditu mah jauh pisan atuh. Turun lolornya. Oke, eta mantap kan nya di Subang nya. Kenapa starnya guys? Lebatnya muka gasnya. Lebatnya muka 15 jadi dia startnya tuh main joki joki cobaan aing gagal. 15 bawahnya bisa gendeng sih sama 130. Cuman enggak tahu kalau 130 ini startnya bagus sih kayaknya. Jauh sih. Tapi jauh deh sekarang aja bareng lah tadi mah. Oh, berarti atasnya dapat langsung. Atasnya dapat langsung nusuk. Nusuk. Bawa ngantuk atas nusuk. Lain. Nah, ini mah bawa nusuk ke atas nusuk. Soalnya jokina ya standing euy cenah. Jokina ya mah ayo. Anjay. Gimana rasanya? Rasanya pokoknya mah itu mah sakabon. Amin. Tapi lawannya ini berat ya karena di road race, tapi enggak tahu lah gimana nanti ya karena rezeki tidak ada yang tahu. Kita berusaha aja. Yang pertama kedua kita ya jom berusaha dulu ya nya. Ya mantap. Gimana rasanya? Turun sedikit lah ya. Ini berapa ya terakhir teh? Aku nggak tahu Nggak tahu karena nanti di gram aja lah. Bersaing mah. Kudu optimis ya. Amin. Doain guys, amin. Gak ada umum. Yang penting ya hadir lah, oke? Terima kasih banyak yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.